Kelurahan Tuapaya Asri merupakan satu-satunya kelurahan yang terdapat di Kecamatan Tuapaya, Kabupaten Bintan. Kelurahan Tuapaya Asri terdiri dari 5 RW dan 16 RT yang memiliki 1046 kepala keluarga dengan jumlah penduduk mencapai 3704. Sebagian besar warga Kelurahan Tuapaya Asri bermata pencaharian sebagai petani dan peternak, dan sebagiannya lagi ada bekerja di dinas pemerintahan setempat. Kelurahan Tuapaya Asri memiliki kantor pelayanan publik yang terdiri dari kantor Lurah Tuapaya Asri, kantor Kecamatan Tuapaya, kantor polisi, puskesmas, masjid, dan kantor pelayanan publik lainnya. Dalam segi pendidikan, Kelurahan Tuapaya Asri memiliki 2 unit sekolah dasar, 1 pondok pesantren, 1 sekolah menengah pertama, dan juga 1 sekolah menengah atas. Dalam pengembangan ekonomi, Kelurahan Tuapaya Asri berkembang di sektor pertanian dan perkebunan, dan juga di sektor peternakan. Selain itu, penduduk Kelurahan Tuapaya Asri juga membentuk usaha kecil menengah dan kelompok usaha bersama. Di sektor pariwisata, Tuapaya Asri juga menjadikan perkebunan sebagai tempat wisata, dan wisata lainnya ada wisata pemancingan. Melihat potensi perkebunan dan potensi peternakan yang sudah terbilang modern, mahasiswa Kukerta Umrah tahun 2020 berinisiatif menciptakan alat penabur pupuk dan alat pakan ikan lele yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas petani dan peternak serta dapat membantu meringankan pekerjaan. Potensi Kelurahan Tuapaya Asri yang diimbangi dengan pengelolaan yang baik oleh masyarakat, pihak pemerintahan Tuapaya Asri menjadikan kelurahan ini sebagai kelurahan terbaik. Inilah profil Kelurahan Tuapaya Asri dengan kearifan lokalnya menjadikan kelurahan ini sebagai kelurahan yang maju, makmur, dan sejahtera.